Vote sudah ditutup, itu tandanya. Kita akan melihat siapakah di antara mereka yang akan mendapatkan dua posisi terendah. Ya. Apakah Abi Sidrap Sulawesi Selatan? Apakah Hayati Sumedang Jawa Barat? Atau Sakti Kota Baru Kalimantan Selatan? Atau bahkan Ardea Sumeneb Jawa Timur? Sekali lagi terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah memberikan dukungan melalui vote SMS, vote likes, Instagram untuk penampilan keempat kontestan pada malam hari ini. Di mana jari tangan kalian sudah menentukan langkah mereka untuk menjadi bintang. Dan hasil vote untuk keempat kontestan malam hari ini, hasilnya adalah baik, klasemen akhir. Ardea 30%. Abi 28%. Santi 25% dan Hayati 17%. Selamat untuk Ardea dan Abi. Ardea dan Abi, kalian masih aman. Terima kasih untuk Ardea dan Abi. Silakan kalian beristirahat di belakang. Untuk Hayati dan Santi. Hah, di luar prediksi, sayang sekali ya. Ya. Tapi kita kasih semangat boleh. Kami ingatkan sekali lagi. Untuk juri dan juri vote log akan ada live vote. Karena Hayati dan Santi berada di dua posisi terbawah, kita akan masuk di babak Gak Mau Pulang. Ini memang karena unpredictable, ya, kita senang kita deg-degan karena kita host juga kaget. Wah, ternyata hasil klasemen begitu cepat berubah ya. Makanya ya, kita sampai aduh. Oke. Oh. Dan sekarang kita akan lihat untuk apaan sih lu? Tenang aja Raffi, tenang. Sekarang kita akan mulai untuk penentuan kontestan siapa yang pertama kali tampil melalui acak LED. Silakan acak LED. Stop. Hayati Sumedang Jawa Barat. Ya. Hayati. Kamu tampil terlebih dahulu. Kamu siap? Insya Allah siap. Boleh kasih tepuk tangan yang semangat untuk Hayati. Hai guys, terima kasih ya udah nonton video ini. Pokoknya jangan lupa nonton video-video lainnya di sini. Subscribe juga channel KDI MNC TV. Untuk dapetin video paling update gratis.